Tapi saya tidak setuju Pak, ketika Gapking tadi menyatakan bahwa yang akan diurusi ini hanya petani yang bermitra atau petani plasma. Sementara 90% yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah petani swadaya. Ini kesempatan berharga bagi saya Pak, nunggu dari jam 2, begitu dapat link saya ingin bicara masalah ini Pak. Benar kata Pak Pak Bula, mungkin ribuan jutaan petani sawit ngeluh sudah ke asosiasi, termasuk juga ke Bupati Bengkulu Utara Pak. Akan terjadi disparitas yang sangat tinggi. Kalau dulu yang megang kuota ekspor itu ada di Malaysia, saya khawatir Pak, nanti CPO Indonesia ini menjadi perangkonya Malaysia lagi karena harga kita murah. Di Malaysia itu bisa dirapikan BUMN-nya melalui Pak Luhut selaku Menteri Pes, minta dirapikan juga semua investor kelapa sawit atau PMA maupun BSN agar bisa seperti Malaysia Pak, sehingga harga bisa lebih stabil. Terima kasih Pak Luhut atas kesempatan yang diberikan. Dulu bupatinya secara dulu sama saya bawa pasukan tentara dulu, pas semangat 4 liang kan ya. Jadi kita mau tertip di situ. Nanti kita mulai lakukan itu memang sudah saya minta tadi efektif mulai besok mereka untuk coba membeli dengan 1.600. Jadi kita akan end to end. Jadi presiden sudah saya laporin kemarin, presiden kasih instruksi supaya semua ditertipkan. Jadi saya akan tertipkan ini. Jadi yang macam-macam nanti kita libas aja nggak ada urusan. Iya, terima kasih Pak Luhut. Mantap ya. Ya, ini yang dibahas Pak Bupati ya. Memang kalau kita lihat kawan, ya beberapa waktu ini harga sawit memang anjlok ya. Anjlok dan jatuh, bahkan di bawah ada yang sampai di bawah 1.000. Nah, kita doakan saudaraku semoga harga sawit naik seperti yang disampaikan Pak Luhut katanya bisa 1.600 kah? Mudah-mudahan betul-betul bisa 1.600. Ya kan? Bisa beli 1.600, mudah-mudahan aja. Kita akan lihat nanti ke depannya sehingga harga sawit, petani sawit ini tidak terlalu lama menderita. Ya kalau kita lihat-lihat, karena saya juga sering dapat informasi dari teman-teman bahwa harga sawit jatuh ini banyak sekali petani yang ya ibaratnya ini sekarat lah. Ya tidak ada untungnya. Kalaupun tidak dipanen. Rugi, dipanen rugi. Ya serba dilema ya karena harganya di bawah 1.000. Mudah-mudahan di atas 1.000 nih. Bagikan videonya kawan.